perhatikan, leher harus di tengah, bahu kanan kiri sama, kemudian pinggulnya juga sama, panjang tangan juga sama. Jadi kita sering-sering lihat apakah postur kita itu normal apa enggak. Karena kalau ada kelainan yang mundur seperti skoliosis, kayak gini, sama kanan juga, atau kiposis, jadi bahu yang tadinya di atas, kita turun ke belakang.